pabila nabi tapak pokokma di bangsa wata tapak sonangma wata sata buka wata yang ada di bonon siang ikuti nomor 227 ayat sada saat di ayat 2 cong-cong untuk kita diakui Oh,
5 Mamukasian ayat sada saat di ayat itu pada ama secara responsoria. Songonor doha tani Jahoba tunaniyah minyahanna tu sisirus na utiok di tanganna siamu papa tuhon akabang sobar bigu di jolona jala makar hari si jata siat guting ni akaraja mangukap di jolona akapitu dohot bahal unang hisu di dapot awamu mandan di jolong jala jala lehonok kumariho arta akana di hawa mohon dohot homitan akan tina bunihon asa ditadaho au do jahoba dibatani Israel nama jugo armu alami jakob nama sopi dohot lahat Israel nama diriti mempalai nama jugo nyo armu olam basahala Jahoba jalan dangadong bede bata dukot nyau hu ho ho sido ho tagasso di tanda ho do piau asa di kata Allah kanan siang dan kesalahan ho ho isi yang khas tunjukkan nasuara di bata dukot nyau au do Jahoba jalan dukot nyau dangadong au si jadi hati uro dohot sitoppa hamulomo sibahin hadameo dohot sitoppa hamagoan au do Jahoba sibahin saluhutnai imasahatna martua maharapna tumangihon hatani bata jala naupiopsa amen 10 ayat sada saha di ayat 2 Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu buat kami jemaat HKBP Jakarta Kota yang ada di WIK 3 secara khusus, juga seberapa kami yang hadir di sini Tuhan. Ada yang tergabung dengan kami juga di sini. Kami tahu Tuhan, ini
bukan karena kekuatan atau kemampuan kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tengah-tengah gereja kami untuk bersekutu Tuhan di dalam acara pertanyaan yang kami lakukan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang belum sampai juga masih di perjalanan, kiranya Tuhan menyertai hingga kami bertemu dalam keadaan sukacita. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang sebagai dasar daripada pertanyaan kami malam ini. Kiranya Roh Tuhan senantiasa ada dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mau mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.